Halo semuanya. Jadi kali ini saya akan memberikan bagaimana sih caranya live streaming di YouTube. Saya gunakan aplikasi bawaan perekam layar ya. Di sini untuk menjelaskannya nanti. Pertama, Anda buka YouTube, tampilan awal seperti ini. Anda klik di foto profil bagian sini. Nah, ini untuk memastikan jika ini adalah akun saya. Kita pencet di tanda ini, tengah nih, bawah, plus ini. Kita pencet live streaming. Pencet saja. Ini untuk kamera belakang, kamera depan. Caranya setting seperti itu. Kita kasih judul saja. Sebentar ya. Rubah di semua. Biasanya saya rubah di semua sih. Membuat menu live streaming di YouTube. Oke. Ini simpan untuk publik yang sini ya. Nah, diatur dulu lokasinya. Jika mau ditambahkan, tinggal pilihkan lokasi. Nah, ini wajib diisi ya. Ini tidak dipilih nih ya. Tidak dibuat untuk anak-anak, dibuat untuk anak-anak. Saya pilih yang tidak untuk anak-anak. Di sini juga saya pilih jangan batasi video saya. Jangan batasi ya. Langsung berikutnya, tinggal klik doang. Nah, ini thumbnailnya. Itu thumbnailnya ya. Mari kita mulai live streaming. Segera live. Jadi seperti itu ya. Selamat datang. Nah, ini di sini ada daftar orang yang nonton. Ini adalah like. Saya sediakan ini. Sebentar. Oke. Sudah mantap. Jadi ini nanti kelihatan siapa yang nonton itu. Like, chat, chat di sini juga ada. Tuh. Untuk balikan kamera di sini. Tuh. Halo, modal handphone doang ini. Oke, mari buka dulu dawetnya. Buka dulu dawetnya.